Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Fadilah dengan NIM 19010101010278. Saya seorang mahasiswa dari UIN Antasari, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan mata pelajaran Akidah Akhlak, dan judul materi saya adalah Asmaul Husna. Kali ini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas final test dari mata kuliah materi akidah akhlak di MTS dengan dosen pengampu Ibu Hajah Maisarah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sini Bapak juga dalam keadaan sehat wal afiat. Nah, anak-anakku dari sekolah MTS N2 Banjarmasin kelas 7, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai materi Asmaul Husna. Anak-anakku, walaupun kita belum bisa bertatap muka, Bapak berpesan kepada kalian agar selalu semangat dalam belajar dan selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru. Selain itu, Bapak juga berpesan agar kalian semua untuk menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari bahaya corona. Nah, sebelum memulai pembelajaran, maka alangkah baiknya kita semua berdoa semoga pembelajaran kita diberi kelancaran. Oke, Bapak memimpin doanya ya. Semua angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Nah, baik anak-anak, di slide yang ketiga ini, Bapak akan membacakan kompetensi dasar kita, yaitu tentang materi Asmaul Husna. Di sini Bapak mencantumkan ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Al-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adal, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Latif. Yang kedua, memiliki sikap pemaaf dan bijaksana sebagai implementasi pemahaman Asmaul Husna. Yang ketiga, memahami 10 Asmaul Husna. Yang keempat, menyajikan contoh kehidupan dari nilai yang terkandung dalam Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adal, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Latif. Nah, itulah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Oke, masuk ke selanjutnya. Nah, baik. Anak-anak, kita mulai masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna diambil dari kata Al-Asma yang berarti nama-nama, merupakan jamak taksir dari kata Ismun yang berarti nama. Kata yang kedua yaitu Husna. Al-Husna berarti paling baik, merupakan wazan mubalaghah dari kata Husnun yang berarti baik. Nah, jadi dapat kita simpulkan, Asmaul Husna adalah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat Allah yang indah lagi baik, yang berjumlah 99. Nah, mungkin itu sekian pengertian dari Asmaul Husna. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Nah, anak-anakku, setelah kita mempelajari
tentang pengertian Asmaul Husna, di slide kelima ini Bapak mencantumkan dalil Asmaul Husna, yaitu dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Bapak di sini akan membacakannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang maha menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah baik anak-anak, di slide kali ini kita akan membahas tentang nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Di sini Bapak mencantumkan ada 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Al-Aziz, artinya Allah Maha Perkasa. Yang kedua Al-Basit, artinya Allah Maha Melapangkan Rizki. Yang ketiga ada Al-Ghani, artinya Allah Maha Kaya. Yang keempat ada Ar-Ra'uf, artinya Allah Maha Pengasih. Yang kelima Al-Bar, artinya Allah Maha Baik. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu Al-Fattah, yaitu artinya Allah Maha Pembuka. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang Al-Aziz atau Allah Maha Perkasa. Baik anak-anak, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Al-Aziz, yang artinya Allah Maha Perkasa. Nah, jadi salah satu nama Allah yang tertulis di Al-Quran adalah Al-Aziz, yang artinya Yang Maha Perkasa. Secara bahasa, Al-Aziz artinya kekukuhan, kekuatan, dan kemantapan. Allah Al-Aziz artinya Allah yang maha perkasa. Allah maha mengalahkan siapapun yang menantangnya dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Kekuatan Allah tak dapat dikalahkan. Dia begitu tinggi sehingga tidak dapat disentuh oleh keburukan. Nah itulah pengertian tentang Al-Aziz atau Allah maha perkasa. Nah selanjutnya ada mengenai teladan dari nama baik Al-Aziz. Di sini Bapak mencantumkan ada 5. Yang pertama, tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah. Yang kedua, menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Yang ketiga, menjadi pribadi yang tidak suka mengeluh dan selalu berusaha. Yang keempat, menjadi pribadi yang mampu menghadapi berbagai cobaan. Dan yang kelima, memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita tersebut. Nah, itulah beberapa teladan yang dapat kita ambil dari nama Allah, yaitu Al-Aziz, yang artinya Allah Maha Perkasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Al-Basit. Baik anak-anak, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu Al-Basit. Al-Basit artinya Allah Maha Melapangkan Rizki, Nikmat, dan Rahmat. Nama Allah Al-Basit bermakna yang melapangkan hidup atau menambahkan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Selanjutnya, ada teladan dari nama baik Allah Al-Basit. Yang pertama, meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya. Yang kedua, perintah untuk saling berbagi dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, berusaha untuk senantiasa mencari rezeki yang halal. Yang keempat, bersikap qanaah terhadap nasib dirinya sendiri. Dan yang kelima, selalu berhusnudzon atau berprasangka baik atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nah, itulah beberapa teladan atau yang dapat kita ambil baiknya dari nama Allah Al-Basit, yang artinya tadi Maha melapangkan rezeki, nikmat dan rahmat kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Al-Ghani. Nah, baik anak-anak, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu Al-Ghani. Salah satu nama Allah yang tertulis di Al-Quran adalah Al-Ghani, yang artinya Allah Maha Kaya. Makna dari Al-Ghani adalah Allah Maha Kaya yang memiliki kekayaan yang tidak terbatas, sehingga Allah tidak memerlukan siapapun dan apapun, karena segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah semua itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan mempelajari tentang teladan dari nama baik Allah Al-Ghani. Di sini Bapak mencantumkan ada 4. Yang pertama,
merasa cukup dan penuh kesyukuran terhadap segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindarkan sifat rakus terhadap urusan duniawi. Yang ketiga, memanfaatkan karunia Allah untuk semakin taat kepada Allah. Yang keempat, senang berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. Nah, jadi salah satu dari teladan dari nama baik Al-Ghani adalah memanfaatkan karunia Allah untuk semakin taat. Nah, maksudnya anak-anak, kita ini kan banyak diberi Allah rezeki nikmat kepada kita. Jangan sampai rezeki dan nikmat kita itu malah menjauhkan kita dari Allah. Padahal alangkah baiknya dan harus kita lakukan adalah untuk membuat rezeki kita ini agar selalu mendekat kepada Allah. Misalnya, Bapak mendapatkan uang 100.000. Nah, uang 100.000 itu Bapak memanfaatkan untuk kepentingan agama, contohnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Asmaul Husna yang keempat, yaitu Ar-Ra'uf. Nah, baik anak-anak, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf artinya Allah Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala disebut Ar-Ra'uf, yang berarti Allah adalah Zat yang Maha Belas Kasihan. Nah, dalam hal ini belas kasih yang terjadi antara sesama manusia berbeda jauh dengan belas kasih yang senantiasa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua sesama ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Selanjutnya kita masuk ke teladan dari nama baik Allah Ar-Ra'uf. Di sini Bapak mencantumkan ada tiga. Yang pertama, mensyukuri nikmat dan karunia Allah yang diterima dengan cara memanfaatkan nikmat tersebut sesuai petunjuk Islam. Nah, jadi salah satu cara mensyukuri nikmat dari karunia Allah, kita memanfaatkannya sesuai dengan petunjuk Islam atau sesuai syariat. Yang kedua, selalu menjalin dan menjaga silaturahmi baik kepada keluarga, teman yang lainnya, seperti kepada makhluk hidup yang lainnya itu seperti binatang, kepada pohon. Nah, kita juga harus belas kasihan kepada mereka. Yang ketiga, menyayangi dan mengasihi semua makhluk Allah, yaitu apapun makhluk Allah itu, baik itu manusia, baik itu hewan ataupun tumbuhan, kita harus menyayangi dan mengasihi mereka semua. Baik, itulah penjelasan mengenai Ar-Ra'uf. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Al-Barr. Baik anak-anak, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu Al-Barr. Al-Barr artinya adalah Allah Maha Baik. Dialah Allah Tuhan yang Maha Dermawan, yang Maha melimpahkan kebaikan, dan dialah Allah menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga. Walaupun ada manusia yang durhaka ini kepada Allah, namun Allah tetap melimpahkan kebaikan kepada mereka. Nah, jadi ada teladan dari nama baik Allah Al-Barr. Di sini Bapak mencantumkan ada empat. Yang pertama, berperilaku baik kepada siapapun dan kapanpun. Yang kedua, gemar berbagi dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, menjadi pribadi yang bermanfaat terhadap sesama. Dan yang keempat, saling menghormati dan saling menghargai. Nah, itulah teladan dari nama baik Allah Al-Barr, atau artinya Allah Maha Baik. Jadi kita harus baik kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi sebagai makhluk Allah, kita harus bersikap suka saling tolong menolong. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai Al-Fattah, yang artinya Allah Maha Pembuka. Baik anak-anak, kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu Al-Fattah. Al-Fattah artinya adalah Allah Maha Pembuka. Maknanya yaitu Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Fattah, yaitu Allah Maha Membuka akan pintu rahmatnya. Allah membuka jalan bagi manusia supaya mereka dapat menggali karunia Allah yang menyebar di alam semesta ini. Allah juga akan membukakan pintu-pintu kemenangan bagi hambanya yang menjalankan perintahnya. Baik, teladan dari nama baik
Allah Al-Fattah. Yang pertama, orangnya selalu bertawakal kepada Allah. Yang kedua, selalu tunduk dan patuh kepada agama Allah. Yang ketiga, berusaha untuk membuka pintu kebaikan dan menjauhi pintu kejahatan. Yang keempat, bersyukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan yang kelima, yaitu memutuskan perkara secara adil sesuai hukum yang berlaku. Nah, itulah teladan dari nama baik Allah Al-Fattah yang bisa kita terapkan di kehidupan di dunia ini. Baik anak-anak, di slide kali ini Bapak memberikan sebuah tugas kelompok kepada kalian. Nah, jadi sebelum Bapak menjelaskan mengenai tugas kelompok ini, Bapak sudah membagi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Yang pertama Muhammad Insan Firdaus, yang kedua Rusdiana, yang ketiga Rida Fahriza, yang keempat Rusita, dan yang kelima Nurmila. Nah, sedangkan untuk kelompok 2 juga beranggotakan 5 orang. Yang pertama Siti Zulaiha, yang kedua Atmanur Andini, yang ketiga Ahmad Nur Hodori, yang keempat Nurulia Rahmi, dan yang kelima Rahman Ma'arif. Nah, itulah kelompok 2. Baik, jadi untuk tugas kelompok kepada kalian, untuk nama-nama Asmaul Husna kali ini kan ada 10 yang kita pelajari. Bapak sudah menjelaskan ada 6 Asmaul Husna yang sudah Bapak jelaskan dan Bapak terangkan kepada kalian. Jadi tugas kalian untuk kelompok 1, untuk minggu depan kalian akan mempresentasikan Asmaul Husna yang ke-7 dan ke-8, yaitu Al-Adil yang artinya Allah Maha Adil, yang ke-8 Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Nah, begitu pula dan kelompok 2 yang akan menjelaskan atau mempresentasikan Asmaul Husna yang ke-9 dan yang ke-10, yaitu Al-Qayyum yang artinya Allah Maha Berdiri Sendiri, dan Al-Latif yang artinya Allah Maha Lembut. Nah, silakan untuk masing-masing kelompok bekerja sama dan berdiskusi mengenai tugasnya ini. Jadi, untuk tugas kali ini juga merupakan absensi kepada kalian karena kita tidak bisa bertatap muka dan hanya Bapak menerangkan melalui video pembelajaran, maka absensi kalian adalah menonton video ini dan mengumpul tugas kelompok ini. Oke, paham? Jadi tugas kelompok kalian yaitu membuat video pembelajaran yang sudah Bapak bagikan tadi, 2-2. Selamat mengerjakan, semoga dipermudah ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini anak-anak telah selesai. Jadi dari 10 nama-nama Asmaul Husna tadi, Bapak sudah menerangkan ada 6. Untuk selanjutnya atau sisanya akan kalian presentasikan kelompok masing-masing. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Mari kita angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adzabannar. Amin. Semoga dan pembelajaran kita hari ini bermanfaat kepada kita semua dan semoga diridhai Allah. Dan terkhusus, semoga apa yang kita pelajari hari ini seperti keteladanan-keteladanan tadi dapat kita terapkan atau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum menutup pembelajaran, Bapak berpesan kepada kalian seperti pembukaan tadi. Bapak ingin kalian agar selalu bersemangat dalam belajar. Dan Bapak mengharapkan doa kepada kalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita cepat bertatap muka. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin sekian itu penjelasan dari Bapak.
Salah khilaf mohon maaf, semoga bisa dipahami dan semoga bisa dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran berikutnya. Mantap.